Berapa sih biaya kuliah D3 keperawatan? Besar atau kecil? Dan apa saja yang harus dibayar ketika kalian kuliah D3 keperawatan? Halo guys, welcome back to my channel. Dengan Fire di sini, saya akan memberikan kisaran biaya dan apa saja yang harus dibayar ketika kita kuliah di keperawatan. Nah, saya akan menceritakan berapa sih biaya saya untuk lulus D3 keperawatan. Saya lulus D3 keperawatan kisaran yaitu 50-150 juta. Nah, apa saja yang harus dibayar? Yang pertama, praktek di rumah sakit itu kalian bayar, praktek di kampus itu kalian bayar, dan biaya semester itu kalian harus bayar. Dan apalagi kalian jika anak asrama, itu kalian akan pasti membayar biaya asrama. Sedangkan apakah itu sudah terhitung dari uang jajan kalian? Tentunya itu belum. Karena apa? Uang jajan kalian itu belum termasuk audit dari sekitaran biaya yang saya sebutkan tadi. Jadi kalian yang kuliah di keperawatan mungkin biayanya bisa lebih tinggi. Dan di situ kalian harus irit menghemat dengan sesuai budget kalian. Kalian yang ingin mengambil jurusan keperawatan, kalian harus memperhitungkan budget ataupun memperhitungkan uang kalian sebelum masuk ke dunia keperawatan. Karena apa? Masuk dunia keperawatan itu mahal kuliahnya. Dan apakah peluang kerjanya lebih tinggi? Kalian bisa tonton video yang link di atas ini. Saya akan memberikan penjelasan beruntung gak sih menjadi perawat. Di situ dijelaskan apa saja beruntungnya menjadi perawat. Oke guys, itu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan kisaran biaya tadi itu tergantung dari kampus masing-masing. Berapa kampus masing-masing mematok harga ataupun mematok kisaran uang per semester ataupun biaya praktek dan lain-lain. Oke guys, semoga video itu tadi bermanfaat. Dan like video ini, subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih.